Assalamualaikum dan selamat datang ke Miza Vlog. How are you guys today? Thank you so much for those yang clicking to this video. So malam ni kita akan lihat salah satu video karya orang kita ni, orang Brunei. Horor-horor sikit lah eh. Pukul masa ni adalah pukul gendang. Pukul 12.08 minit tengah malam. Ambil feel lah melihat cerita ni kan. Okay, kita akan lihat this spiritual veil. Okay, spiritual veil. Baiklah. Okay, bismillah. Tengah malam je kamu ni. Okay, kamu headset ready. So, kita akan buat reaction video. Apa cut ayam letup? Dah besar doi. Ini maximum volume kamu, okay? Maximum volume. Just for you guys, kita akan buat reaction. Hadio Studio Production. It's about to start kamu. Alright, mempersembahkan. Oh, I like the intro by the way. Kau dengar? Wait a minute. Why he looks so familiar? Jangan tu di text lagi. Penyanyi Brunei kan ni? Jangan tu. Is it penyanyi Brunei ka? Berapa kali harus aku mengatakan? Berapa kali harus aku menyatakannya aku? Okay, sudah. Okay. No, every time you went black kan? Ada reflection Mizah apa? Mizah pun terkejut yang nama. Wow, he's sensing something kamu. Oh, apa tu? Ada kartun gambar mamanya? Is it? Or bininya kamu? Okay, maybe ada gambar mamanya masa muda. Or bininya. Maybe bininya kamu. Aku hanya minta maaf padamu, Lan. Ada saja tu. Lan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Oh, it's coming kamu. It's coming. Okay, it's coming. Alah, janganlah macam tu. Janganlah sedih. Janganlah sedih. Alahai, orang sensitif. Alah. Miza lupalah baca sinopsis ya. Tentang apa telkung arwah ini sebenarnya kamu? Assalamualaikum, Lai. Waalaikumsalam. Oh, artinya tu bininya. Anu, Lai. Jangan lupa. Besok pilih-pilih dia pakaian yang mula tu. Kan disedekahkan, Bah. Besok Mama mengambil, Lai. Bah, sekarang tu aku berubah, Mak. Bah, jangan lupa telekongnya juga. Aduh. Bah, insyaAllah, Mak. Bah, baik tentu. Jangan tak terlalu banyak berpikir lah. Bahwa banyak-banyak bersabar lah. Sedangkan saja Al-Fatihah. Arahai mula tu. It's coming, oh, sir. Kamu. It's coming, kasih, sir. Ya Allah. Okay, you can do this, Miza. Kau buat misteri seram Brunei. Of course. You can handle this. It's been a while, though. Masanya kau melihat benda ni pukul 12 tengah malam. Okay. Oh my. Restless sudah aku. Restless sudah aku sebenarnya. Otot. Okay. Maximum volume di headset kamu, heh. Maximum volume demi kamu. Baik kamu subscribe banyak-banyak. Okay.
cari apa, brother? Oh, cari telkong. Okay. Cari telkong. Okay. Tunggu berapa minit lagi ni kamu? Berapa minit lagi? Baru 8 minit 40... Salah. Baru 8 minit 54 second kamu. Okay. We good to go. We good to go. Kucing kali, brother. Kucing masuk ke dapur. Oh my god. Berapa kali harus aku yang menyalah. Okay, continue. Alright. Coming. I think. Allah. Allah. Sudah dah mula dia. Lai. Kau tu Lai. Lai. Abang ni Lai. Jangan kau mengejut eh. Jangan kau mengejut eh. Aida. Abang ni Aida. Dia akan berpusing. Dia akan berpusing. Lihat sini. Allah, jangan ada minta dia tengok di sana. Alah, kenapa kau slow sangat berpusing? La ilaha illallah, kau suruh tengok dia. Dah yang hilang tadi dia. Aduh. Aida. Mana dia? Kau suruh dia pusing, tapi kau pusing sebabkan ada bunyi di belakangmu lagi. Kau toleh dia di belakangmu, ya Allah. Dah nampak dah tu. Dah nampak dah tu. Okay. Okay. Apa yang terjadi pada diri Mazlan adalah okay. Satu misteri. Kehidupan masa lalunya juga misteri. Satu misteri. Tapi apa yang pasti dan yang jelas adalah ia sudah melampaui batas. Why? Melakukan perkara yang di luar norma kehidupan seorang Muslim. Okay. Sama-sama kita ini beringat bahawa melakukan perkara syirik itu adalah merupakan dosa besar dan amat dikeji. Oleh yang demikian, berhati-hatilah dalam menjalani kehidupan di zaman yang penuh dengan tipu daya ini. Dan jangan mudah terpedaya dengan bisikan yang menyesatkan. Sekian dulu catatan misteri untuk kalian ini. Sampai jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Okay. Alright. That's good. Miza suka. So basically dalam cerita telkung arwah ni, correct me sebab Miza indah baca sinopsisnya, brother. Alright. Dalam cerita telkung arwah ni, the lelaki tadi tu, lupa lah namanya. Abang brother, brother Hans Anwar lah eh. Aku okey sudah. Right. So correct me if sekiranya salah. Okay, ini yang Miza faham lah dari cerita ini eh. Dari cerita ini Miza faham lelaki itu tadi menggunakan cara hitam untuk mendapatkan bininya Anikamu. Okay, Miza kurang pasti bininya meninggal kerana apa. Mungkin kerana sakit kah, or mungkin benda itu yang membuatkan dia sakit kah and then meninggal. Kira macam tumbal lah apalah segala macam. Miza pun dah tahu macam mana dia meninggal, tapi bininya ni meninggal. And then the guy jadi depressed lah. Alright, and then back to ia punya pegangannya benar-benar, iaitu Islam kau. Alright. Tapi
ketika ia berbalik semula ke pinggangannya itu, ia terlambat. Okay, ia terlambat and ia still terikat dengan perkara-perkara syirik yang ia telah buat untuk mendapatkan bininya itu. Okay, correct. I think itu yang Miza faham lah. So perkara-perkara syirik yang di dalam video ni lihatkan, ia boleh menghancurkan kita ni till the end. Okay, no matter how it is, perkara syirik ni yang lebih besar dosanya di antara-antara perkara-perkara yang lain. Kamu even the perkara-perkara membunuh lah, mencuri lah, syirik adalah salah satu perkara yang berdosa besar. Okay, so ini yang Mizah dapat di video kalian ni lah, right, reaction kalian ni. Video apa yang lagi mensuspendkan ni dari Brother Hadiel Production ni, eh? Cabar Mizah, brother, let's go. Okay, cabar saya, saya ready untuk teriak level 10, brother. Habislah Miza vlog ni kan, ngeli Brother Hadiel Production. Okay, itu saja kamu dari Miza. Thank you so much for those yang watching video reaction kalian ni. So if kamu suka dengan video kalian ni, please like the video dan subscribe lah. Tolong Miza subscribe. Lepas ni Brother Hadiel Production guarantee tak cabar Miza lagi buat another reaction video kamu. Okay, so if kamu mau lagi video macam ni, please let me know. Okay, Miza waiting level 10 punya stream kamu. Okay, suggest me another video yang dapat Miza lihat, and then at the same time men-support karya kita ni, Brunei, anak-anak Brunei. Mana tahu ada yang nak join in Brother Hadiel Production. Nak kejutkan Miza, nak surprisekan Miza dengan level 10 ataupun above, boleh. Cabaran diterima. Tapi provided Miza akan lihat pukul 12:30 malam lah, kan? Supaya fair enough, kan? Fair, ada feel, ada feel. Okay, so thank you so much for yang watching this video. Thank you so much for the like. Thank you so much yang start to subscribe di channel Miza ni, yang ada seberapa ni, yang damit ni, yang semua-semua yang kecil-kecil ni. Thank you so much. See you guys in the next video. Okay, if mau reaction video lagi, hit this video like sampai 20 lah. 20, we can manage to get 20 kan. Alright, thank you. Bye. Have a good weekend and have a good sekolah cuti penggal keberapa? Penggal berapa ya? Bye. Assalamualaikum. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.